Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat dan bertemu lagi dengan cikgu, Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio. Kita masih lagi meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3 dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2 dan juga buku aktiviti jilid 2. Diharapkan anak-anak bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu sebutkan tadi. Untuk kali ini, kita akan belajar pula seni bahasa, iaitu syair warisan seni. Anak-anak sudah bersedia untuk kita bersyair pada hari ini? Okey, kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat melagukan syair dan menyatakan maksudnya. Jadi sebelum kita memulakan pelajaran, anak-anak tahu apa itu syair? Kalau dahulu kita belajar tentang pantun yang merupakan sebahagian daripada puisi tradisional, begitu juga dengan syair. Syair adalah salah sebahagian daripada puisi tradisional. Setiap baris syair, 4 baris dalam satu rangkap, adalah maksud, tidak ada pembayang. Rima akhir syair adalah e, 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 yang bermakna setiap bunyi di belakang adalah sama. Sedikit saja cikgu jelaskan tentang syair, sebab hari ini kita bukan nak mempelajari bentuk syair, tetapi bagaimana nak melagukan syair dan mencari makna syair. Okay. Syair boleh dilagukan dengan pelbagai nada, dan ketiga nada yang biasa kita gunakan adalah nada selendang delima, syair yang biasa kita belajar di sekolah, syair dandan setia, dan juga irama narasi. Ada lagi 4 atau 5 jenis syair, namun cikgu tak menghuraikannya di sini secara lebih mendalam. Okey, pada kali ini kita akan sama-sama membaca syair dalam buku teks dengan irama selendang delima. Okey, cikgu pun boleh sikit-sikit sahaja. Okey, kita mulakan. Dari dahulu sehingga kini, tua dan muda, sana dan sini, kekal martabat warisan seni. Jadi sanjungan hati nurani. Rangkap yang kedua. Seni tarian ibarat permata, lenggok bersopan dipandang mata, gerak dan geri indah sekata, zapin dan inang pusaka kita. Rangkap yang ketiga. Nyanyian ghazal warisan asli, diiring gambus tali temali, yang mendengar ceria kembali, sebarang kerja mudah sekali. Rangkap yang terakhir. Busana Melayu amat bermakna apabila digaya
suasana. Kurung kebaya pelbagai warna, jadi pujian di mana-mana. Okey, sebelum cikgu lupa, syair ini indah kalau kita lagukan dengan menggunakan bahasa Melayu Riau supaya nampak lebih lembut. Untuk anak-anak yang mungkin nak belajar syair dengan lebih baik, dengan cara bacaan yang lebih tepat, bolehlah merujuk kepada channel Cikgu Zahira, seorang pakar syair dari negeri Kedah, di channel YouTube-nya Cikgu Zahira. Boleh like dan subscribe channel dia, okay? Kita telah pun melagukan syair sebentar tadi dan sekarang cuba kita mencari maksudnya. Untuk rangkap yang pertama, telah dinyatakan maksudnya, iaitu warisan seni zaman berzaman perlu dimartabatkan dan disanjung. Untuk perenggan yang kedua, juga telah dinyatakan maksudnya, seni tarian indah gerakannya. Rangkap yang ketiga, perlu kita cari, iaitu nyanyian ghazal warisan asli diiring gambus tali temali yang mendengar ceria kembali, sebarang kerja mudah sekali. Maksudnya, kita berasa gembira apabila mendengar irama ghazal, irama yang mendayu-dayu. Rangkap yang keempat, busana Melayu. Busana adalah pakaian, amat bermakna. Apabila digaya, indah suasana. Kurung kebaya pelbagai warna, jadi pujian di mana-mana. Yang membawa maksud, baju kurung dan kebaya sentiasa mendapat pujian ramai. Baik, sekarang kita beralih ke buku aktiviti pada muka surat 12. Jom kita ke buku aktiviti pada muka surat 12. Pada muka surat 12, aktiviti 4, kita diminta melagukan syair, kemudian tulis maksudnya. Ini bermakna kita perlu melagukan lagi sekali syair yang terdapat pada muka surat ini. Dan kita masih lagi menggunakan irama selendang delima, irama yang biasa kita gunakan. Okey? Dah bersedia? Tarik nafas dalam-dalam. Okay. Syair busana kebaya. Busana tradisi sangat berseni, dipakai orang ke sana sini. Baju kebaya terkenal kini, jadi warisan hiasan jasmani. Rangkap yang kedua, kebaya labu warisan lama, dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya, bermotif rerama, buat pemakainya tumpuan utama. Rangkap seterusnya, kebaya nyonya tinggi nilainya, negeri Melaka tempat empunya, berbunga-bunga tepi sulamannya, sidara memakai tambah
cantiknya. Kebaya pendek nama diberi, jadi pilihan oleh saudari. Berkain batik tambah berseri, amat selesa senang berdiri. Oke, tepuk tangan untuk diri sendiri karena kamu telah berjaya melakukan syair dengan baik. Ya, jadi sekarang kita akan lihat pula apakah maksud yang coba disampaikan oleh bait-bait syair yang kita lagukan tadi. Oke. Rangkap yang pertama telah dinyatakan maksudnya, yaitu baju kebaya antara busana tradisi yang perlu diingati. Kita beralih ke rangkap kedua. Syairnya berbunyi, kebaya labuh warisan lama dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya bermotif rerama, buat pemakainya tumpuan utama. Maknanya coraknya ada corak rama-rama. Nah, jadi maksudnya bolehlah kita tuliskan seperti ini. Kebaya labuh yang bercorak rama-rama akan menjadi tumpuan apabila dipakai. Maknanya kalau kita pakai, orang tengok kita, orang cakap cantiknya. Oke, kita teruskan kepada maksud untuk rangkap yang ketiga. Syairnya berbunyi, kebaya nyonya tinggi nilainya, negeri Melaka tempat empunya. Berbunga-bunga tepi sulamannya, si dara memakai tambah cantiknya. Oke, jadi maksudnya, kebaya nyonya yang berasal dari Melaka disulam dengan corak yang berbunga-bunga. Sulam, dijahit dengan benang. Oke, rangkap yang keempat. Kebaya pendek nama diberi, jadi pilihan oleh saudari. Berkain batik tambah berseri, amat selesa senang berdiri. Dia menghuraikan tentang kebaya pendek. Jadi maksudnya boleh kita katakan seperti ini. Kebaya pendek amat selesa apabila dipadankan bersama dengan kain batik. Oke, selesai dah kerja kita. Cikgu dah bagi jawapan keseluruhan sebab agak sukar untuk kita mencari maksud-maksud syair yang ditulis. Namun begitu, kalau kamu dapat mencari maksud yang lain yang hampir sama, boleh kamu tuliskan jawapan kamu pada lembaran. Cikgu rasa setakat itu dahulu pembelajaran kita untuk kali ini, iaitu melagukan dan mencari maksud syair. Diharapkan kamu dapat menyiapkan kerja dengan kemas dan cantik. Oke, sehingga itu sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.